Thank you.
ya Pak, saya taruh di kain warna merah. Saya mau kasih hidup, biar saya kasih hidup, saya taruh di atas kain warna merah. Ibu, anak, dan bapak dengan suaminya. Maaf, permisi, Lilia. Nih, sepanjang anak dari jauh, Pak, boleh silakan ambil gambarnya. Ya, silakan ambil, dipotong, gak apa-apa. Tapi, maaf, permisi. Jangan kapan biasa cuma dengan cerita kawan ataupun nonton di YouTube tidak pernah lihat langsung dari saya kasih lihat. Mudah-mudahan saya nyari kerja mudah-mudahan dijadikan. Ini lihat Pak. Ini anak-anak ini. Hijak garisnya Pak kalau mau lihat. Jangan nonton dari jauh. Saya kasih lihat dengan jelas, saya kasih hidup, saya kasih bangkit. Tolong bilang namanya Jenglot. Cuma banyak di, ya di tanah Jawa ini banyak bawa Jenglot. Ya tapi tak mampu dia menghidupkannya. Walaupun kalau saya tahu apa mampu saya menghidupkannya. Dilihat. Ini ibunya. Yang paling berbahaya Pak, nih suaminya. Saya kasih, tapi penonton gak usah takut, tidak apa-apa, tidak berbahaya sama penonton ini. Ini suaminya, Pak. Lihat kanan jelas. Ya, kalau suaminya ini kisantara manusia. Ini lihat pelan-pelan saya kasih keluar. Jangan nampak dari jauh. Tuh, suaminya kuat saudara. Kalau suaminya tariknya sangat panjang. Maaf, di sini saya kasih hidup. Ambil gambarnya semua penonton. Saya kasih hidup sama nonton dari jauh. Nonton dari jauh nggak akan bisa melihat. Maaf, anjuran penggaris kalau mau lihat hiburan kami orang tanah daya. Cuma banyak datang saat umat budaya, datang saat umat budaya. Ya, pernah ketemu dengan saya, waktu hari minggu pagi dia bermain di tempat olahraga. Dia umat budaya, padanya sihir, tato warna-warna. Begitu saya pikir bahasa daya, tidak tahu. Maaf, permisi, dia bukan daya, daya kandungan itu. Tidak ada orang daya warna-warna, dia punya tato. Saya kasih tahu. Jangan datang saat umat budaya, kita umat budaya, tidak ada orang daya punya hitam. Saya ingatkan semua orang berkata, biar jangan sampai dibikin bodoh sama orang kampung yang datang ke kota. Itu saja. Saya mau kalah sendiri bang sama orang Jawa, orang Betawi. Karena berkat mereka lah saya punya agama. Karena berkat mereka lah saya bisa pakai baju, bisa pakai celana. Harta benda saya mau kalah sendiri, harta benda tidak punya. Saya mau kalah sendiri, saya punya hiburan. Hiburan tidak perlu disumbang, tidak perlu disawer. Putarkan hiburan. Tidak usah takut teman-teman, maju dapat jari. Ya, saya kasih makan. Cuma saya kasih makan darah, bukan darah binatang, Pak. Saya kasih makan darah saya sendiri, tapi bukan ambil di mana yang badan saya, bukan. Bukan ambil dari tangan saya ambil dari darah saya putok. Maaf, permisi. Tidak dayu. Tapi kemarin siang yang banyak tunggal, siang yang banyak kali lima jatuh narai. Ini kalau mau lihat ukuran kaki macaran tiba, pencucian kepala tengkorak manusia. Saya rubah ke wujud manusia. Perhatikan, lihat dengan jelas. Berjalan tanpa kaki, terbang tanpa saya bilang ini manusia. Raut tidak dayu. Thank you.
Saya rekam boleh ya? Minta izin saya rekam boleh ya? Saya rekam. Saya
minta waktu, saya minta tempo, saya lupa wujud manusia 1 menit. Bukan 2 menit, bukan lebih dari 2 menit. Saya buka tidak lama, paling lama 30 detik. Boleh menonton, maju rapat garis, tidak usah takut. Boleh nanti ambil gambarnya apabila saya rubah. Ya tidak usah takut, Pak. Saya akan ambil dunia akhirat. Asal nonton, maju rapat garis. Parkir motor, kurapan rapat, maju rapat rapat. Cuma ingat, kalau ada benang harga di selongan. Apa itu deh? Dia di selongan, Pak. Ya, agak ada. Apa itu? Hei! Gas, apa? Dashboard, dashboard diambil, Pak. Ya, tinggalkan itu, Pak. Apa listrik kunci motor berapa-berapa? Tidak usah takut. Ya, takutnya motor menghilang, tidak perlu takut motor menghilang. Kalau motor menghilang, tidak usah, Pak. Ya, seterusnya. Tidak usah cari motor, saya ganti dengan mobil. Gila, ingatlah. Nih, kalau mereka kurang, tapi orang berdaya. Maaf, permisi. Jangan datang satu. Apa itu? Nah, permisi ini kalau melihat kiburan kami orang berdaya. Raut, ayo! Sampai pemarik siang-siang pagi tugas, siang-siang pagi balik. Raut, raut, banyak tunan raut. Mari, saya hilangkan dulu urusan dengan manusia. Ambilkan deh, yaitu kami punya panglima. Yang pernah menyebut 9500 kepala mereka. Saya bilang paling lama, anak-anak yaitu. 10 detik di wajah manusia. Saya minta tempo, saya lupa 1 menit. Cuma saya kasih lihat wajahnya. Hanya yaitu 10 detik. Bagaimana Bapak lihat wajahnya manusia? Dia paling menangis ketakutan. Seperti ini, telur ayam, anak ayam pecah keluar dari kandangnya bernedir. Lihat wajahnya manusia dengan jelas. Maju rapat garis, Pak. Jangankan 5 meter. 3 jengkal, 3 meter, 3 langkah di belakang garis. Saya demi Allah tidak bisa melihat manusia yang serupa. Bapak lihat bayang-bayang panjang dengan. Maju saja, Pak. Minta-minta serangan, minta-minta saweran. Injak garisnya motor. Yang punya motor kasih berpikir ya. Injak garisnya kalau mau lihat. Tidak usah waktu saja, ini kasih terus deh. Talinya. Biar berapa di sini juga biar bisa melihat dengan jelas. Nih, saya buka tidak lama-lama, Pak. Perhatikan. Saya cuma tutup dengan kain agar kelar. Saya main di sini, Pak, karena banyak saya lihat orang datang satu sama budaya, datang satu sama budaya. Baru habis itu dia jual ilmu. Apa itu? Tidak ada orang lain yang jual-jual ilmu. Ya, saya kasih tahu, Pak. Maaf, permisi. Saya jangan nonton dari jauh, serta itu nonton jauh, terus bilang loho. Ya, maaf, permisi. Kalau mau punya orang depan saya di sini. Iya. Sekarang zamannya bukit, itulah bang. Itulah bang. Bukan cuma dengan cerita. Jangan kamu nonton jauh, baru teriak bohong, bikin-bikin cerita, itulah bang. Belum lihat kadang bohong. Kalau kamu teriak bohong, tak usah sambil lari. Berdiri di depan saya, terus teriak bohong. Tidak saya kasih, sudah kepala pun tidak terbakar, kepala pun bukan daya saya. Kami orang yang tidak kulit tempel-tempel, pernah melawan demi Allah, lillahi ta'ala. Jangan kejar, jangan kejar.
Ya,
Kode hasil-hasil sudah potong dari sertifikat instrumen kemudian dia punya baju warna apa? Dengar harus nonton di tengah pengang itu dia punya kita jadi warna apa? Mari kita main saja buka. Ya, maaf. Masih hasil lagi di gambar sudah di hati saja. Kalau itu belum dimakan orang apa? Kalau tak meninggal dunia kami panggil beliau. Beliau yang menjadi kepala tempura manusia. Namanya Pacara Petiwa. Ya? Mari saya kasih lihat. Janganlah percaya dengan ilmu. Ilmu yang banyaklah bukan tidak ada. Bahwasannya manusia hidup di dunia itu pasti ilmu itu ada. Saya bapak dan menang-menang. Anak-anak-anak. Menuntut ilmu itu lebih wajib daripada sebagainya sunnah. Barulah bang tahu siap menyagakan. Percaya pada coba deh balik ini. Ada kertas, coba cari kertas. Coba gini. Bang, bantuan. Tolong. Tidak mau punya begitu.